lamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Yeay, akhirnya PDJ goes to Singapura. Desember jadi bulan yang sangat ditunggu oleh tim APDC Indonesia. Karena kenapa ya? Karena akhirnya setelah kerja keras sebagai kuda, kita pergi liburan juga. Rafa, alhamdulillah udah sampai ya. Yes. Cak, bangun Cak. Cak mau jadi pramugari nggak besok ya? Enggak. Mau jadi pilot aja ya. Bye bye. Kakak jadi pilot enggak? Ini dong, Kak. Sini, salim tantanya di hug dulu, peluk dulu. Kiss. Mau coba dia. Kalau main cakep mau ya. Bye bye. Bilang makasih dulu. Makasih. Ya. Kita naik RS ya. Iya, gratis rekaman. Best airport ya. Iya, sering dibahas di Angkasa Pura 2. Ini gara-gara ngebahas ini nih kita bisa kesini nih. Incheon. Sini tuh mempekerjakan lansia yang mungkin umurnya udah di atas 50 or 60. Tapi mereka cepat tanggap dan excellent service gitu. Nah, ini dia koper kita, lemari-lemari kita. Ini ayo. Indonesia belum bisa. Kopernya udah terakhir, udah disusun rapi. Dan gak ada yang nyolong. Ini bukan di Indonesia ya. Hi girls. Foto dulu yuk. Lego. Foto dulu yuk. Yeah, akhirnya kita sudah ketemu orang yang nanti akan di balik kamera kita. Meja. Welcome to APDC Goes to Singapore. Ayo kita disuruh sama sopirnya cepet-cepet udah disuruh. Saya mau ceritain nih keseruan hari pertama APDC Goes to Singapore. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, kayak biasa kalian harus subscribe, like dan komen. Atau mungkin kamu bisa share juga video ini dan aktifin juga loncengnya. Sebagai founder APDC Indonesia dan seorang yang membangun bisnis yang memang jadi mimpi saya ngerasa nggak akan bisa sampai di titik ini tanpa orang-orang yang support APDC selama ini, yaitu tim saya. Dan saya mau kenalin dulu nih orang-orang hebat yang ada di balik kerja keras APDC Indonesia. Satu-satu ya, yang pertama ini dia Safira. Dia adalah operation manager sekaligus yang ngurusin jadwal saya. Nah, kalau Anin ini dia sebagai finance administration nih. Terus ada juga Inar. Nah, Christina ini satu-satunya anak psikologi nih di tim kita. Waktu itu saya juga berangkat bareng sama keluarga saya. Saya ajak suami saya, karena kebetulan Mas Aji ini kerjaannya cukup fleksibel, dia bisa manage semua
kerjaannya karena wira swasta juga, kemudian anak saya juga masih kecil. Ya kita udah nyampe apartemen. Nah ini bagus banget dapat kamar dari Airbnb namanya Andas Hotel. Hostnya namanya Ben. Terus dia hospitality-nya bagus dan urusan perut. Ini satu koper 20 kilo isinya makanan kita selama 5 hari di sini supaya hemat, babe. Terus ini dapurnya. Ada baby ribs juga tuh, ada buat kalau kita punya baby. Nah, ini mesin cucinya juga lengkap. Enak kenapa di Airbnb? Sebenarnya kita wonder banget ketika dapat fasilitas yang kayak gini. Terus jatuhnya lebih murah daripada hotel. Ada setrika juga, jadi nggak perlu laundry. Oke. Okay. Rice cooker, microwave, kompor lengkap. Kulkas. Oh ini ya. Kulkas. Tombak. Yes. Very big. Kulkasnya luar biasa. Bonus. Wah, ada air putih lagi ya. Ini seger banget nih kayaknya air putihnya. Siapa mau minum air putih? Oh, punya. Ini kitchen room-nya. Ini room. Bagus ya apartemennya? Suka? Kasih tau mama, di mana kamar Caca? Sama kamar apa? Please show me, where is your room? Ini dia kamar kita. Ada apanya, Cak? Beta. Beta. Lampunya, Cak? Tanyain, Cak. Udah ya? Oh, nah. Ada bentaknya, terus. Bentar, aku ke kamar mandi sebentar. Oke. Terus ini view-nya dari kamar. Jadi kita tuh dapat di duo galeri. Pokoknya nyebrang udah Haji Lane dan kita sama Bugis. Dan ini kita langsung lihat city view. Wah, serem juga ya, nggak ada pembatasnya, men. Tetap aja, takut. Duanya, ini kita mau lihat. Karena kita lagi dalam APDC Ghost of Singapore. Ini ada kamar keluarga APDC. APDC Sport Girls. Yes. Mbak Anin, Mbak Inar, Mbak Rara. Ayo mas ya. Ayo mas ya, silahkan sini. Ayo mas ya. Bisa dibuka gak sih? Oh bisa dibuka. Ini jelasin. Ini punya aku. Ini punya aku. Ini keren diri. Oh ini dari teksturan. Pemandangannya juga. Pindah ke Singapore. Ini akan menemani kita selama 5 hari. Yes. Makasih loh Mbak Angel, kita sudah di vlogin. Iya. Ini dia. Wow. Tada. Cukup bertiga lah ya. Cukup bertiga nih. Berempat sebenarnya cukup ya? Iya, benar-benar. Berempat cukup juga. Nah, nyamannya sih bertiga. Ini pas banget sih untuk rombongan kita. Terus ada toilet satu lagi. Oh iya. Jadi toiletnya ada dua. Tadi kan toilet ada bathtub. Ini ngebayangin dong kita rumah sendiri. Amin. Amin. Jadi selain luxury dia juga soothing. Oh ya worth it banget lah. Kalau misalnya nih hotel satu kamar 1 juta nih ya berdua. Itu let's say 5 hari 4 malam itu sama aja kita kan mau ngomong 3 kamar 6 kamar, 4 kamar. Ya kan jatuhnya sama ini harganya sedikit lah, tapi kita udah dapet pick up, transfer to the airport, jadi PP udah dijemput sama minibus. Terus, dengan sisi harga yang lumayan itu dapet facility bisa swimming pool, multi plus. Jadi ini recommended banget. Oke, dari stasiun Bugis, kalau mau ke Merlion Park, kita turun di Raffles Place. Terus tinggal jalan kaki dan udah nyampe nih. Kita lagi mau ke Bugis. Ini videographer kita, tadi malu-malu. Nih, kita jadi keluarga berencana ya. Iya, KB. KB. Dua anak cukup. Nih. Kita gantian ke Mbak Ana.
Nah, saya mau kasih info penting nih. Buat kalian yang mau naik MRT, kita perlu punya yang namanya kartu yang namanya EasyLink. EasyLink ini bisa kalian beli dengan harga $12 Singapura. Dan $12 itu sudah otomatis langsung terisi $5. Jadi, ini berlakunya sekitar 5 tahun lah. Nanti kalau misalnya dia nggak berlaku lagi, dia akan kita bisa perpanjang. Jadi kayak kemarin juga ternyata saya baru tahu EasyLink saya itu udah expired gitu. Jadi tinggal diisi ulang aja atau tinggal kita ganti ke kartu yang baru. Terus kalau buat anak kecil sampai umur 7 tahun ternyata free. Jadi kayak Rafa sama Nasha ini, mereka dapat kartu yang bisa mereka akses untuk bolak-balik naik kereta. Dan ternyata kartu khususnya ini itu khusus, jadi kayak mereka itu cuma tinggal tap gitu aja. Nah, tadi nih kalau misalnya kalian isi kartu EasyLink itu kan $5 ya isinya. Terus ternyata gak cukup dong, kalian akan top up minimal $10. Dan top upnya juga gampang banget, udah banyak mesin yang bisa kita gunakan di sana, langsung bisa cash, bisa pakai card. Sesampainya di Merlion, pasti tahu dong kegiatan wajibnya adalah foto-foto. Dan dari Merlion ini ternyata deket banget sama yang namanya Garden by the Bay. Jadi nggak usah pakai MRT, kita tinggal jalan kaki karena jaraknya cukup deket kok. Dan serunya di Singapura emang jalan kaki kan. Nah, kita sempat mampir juga nih ke mall di kawasan Marina Bay Sands, tapi bukan buat belanja karena harganya lumayan juga sih di sana. Tapi kita kalau ke sana itu karena bawa anak-anak sih ya, jadi kayak emang kita harus cari toilet, kemudian cari kamar mandi untuk bersih-bersih karena kita pergi dari pagi sampai malam. Oke. Keluar dari mall nih, kita sampai di Garden by the Bay. Seru banget sebenarnya nikmatin Garden by the Bay saat itu di malam hari. Karena Garden by the Bay ini lampunya juga bagus banget. Dan buat jalan kaki itu udah nyaman banget. Tapi sayangnya nih ya, karena kita dari pagi banget nyampe langsung jalan-jalan, kaki kita udah gak bisa jalan lagi. Jadi ini kaki udah nolak buat jalan. Dan akhirnya kita gak banyak keliling nih di tempat ini. Terus kita mutusin buat langsung pulang ke apartemen aja. Ini adalah perjalanan Singapura yang paling santai. Soalnya kita kayak gak terlalu panas, gak terlalu banyak orang. Terus yang jelas pertama kali bawa babysitter juga. Waktunya juga panjang. Waktunya kan? Juga panjang. Emang tujuan kita pertama kesini tuh emang pengen kasih reward aja buat teman-teman APDC, buat tempat babysitter juga, karena tanpa mereka juga kita nggak mungkin bisa kayak sekarang membantuin banget kerjaan. Jadi senang aja melihat mereka pertama kali keluar negeri. Kalau itu sih udah berapa kali ya, Singapura udah lumayan lah, beberapa kali belum dibayar ya. Terus gratis-gratisan lah gitu. Nah ini gantian, sekali-kali kita pengen bikin orang lain senang. Insya Allah lebih barokah lagi. Amin. Menunjuk arah. Ini baru pemanasan. Tour guide kita. Semangat tour guide-nya gak bawa bendera. Jadi kita sudahi aja nih Mbak Ana perjalanan hari ini. Cari makan, terus balik ke apartemen. Besok kita lanjut lagi, oke? Okay?